Episode 64. Rafa yang telah menyelesaikan acara mandi menghampiri Alex dan Arin yang masih mengobrol di sofa membicarakan tentang hari kelahiran anak yang selalu dinantikan semua orang. "Kaki kamu bengkak lagi ya?" tanya Rafa mendekati kaki Arin yang direndam. "Iya sayang," singkat Arin yang dicium keningnya oleh Rafa. "Lo mandi apa nyelam lama amat? Bini lagi hamil besar malah ditinggal lama," ucap Alex dengan nada jengah pada Rafa. "Lah, gua baru bentar mandi. Lagian ngapain lo yang sewot?" saut Rafa duduk di lantai melihat kaki Arin dan mulai mengalirkan air hangat dalam wadah ke atas kaki Arin yang terendam. "Dari dulu mandi lo mana bisa bentar?" gumam Alex pelan. "Yang, nanti aku anterin ke tempat kereta ya. Kan kamu sama Alex mau jemput tadi," ucap Arin tak ingin sendirian karena pasti suaminya akan lama. Alex yang mendengar nama Rita disebut tiba-tiba menjadi salah tingkah dengan wajah ia alihkan ke arah lain agar Rafa ataupun Arin tak menyadari tingkahnya. Rafa melirik ke arah Alex dengan mengerutkan dahi lalu menatap ke arah Arin agar mengisyaratkan agar istrinya melihat gelagat Alex di sampingnya. "Iya yang, Rita itu jadian sama Angga ya yang? Kok aku sering lihat mereka jalan bareng sekarang?" saut Rafa dengan mengedipkan mata ke arah Arin agar bekerja sama menggoda Alex. Alex yang terkejut mendengar ucapan Rafa dengan cepat memutar kepala ke arah Rafa dengan mata membulat. "Kayaknya yang, aku juga sering lihat mereka di apartemen kok pas aku main kesana," jawab Arin menahan tawa dengan mengarahkan mata ke arah suaminya yang masih mengucurkan air hangat di kaki bengkaknya. "Oh, pantesan, kapan hari itu aku lihat Angga jalan sama Rita? Sama pegang pinggang Rita pas di kampus yang mesra banget," tambah Rafa yang menyadari jika Alex tengah merasa panas dengan terus berganti posisi duduk tak nyaman. "Masa sih yang, Rita emang sering cerita sih dulu kalau dia suka sama Angga pas dari pertama masuk kuliah dulu yang." Gak taunya mereka udah jadian aja. Moga aja cepat nyusul kita nikah ya yang. Rita pasti bahagia banget bisa nikah sama orang yang dia cintai," tambah Arin melebih-lebihkan dan saling lempar senyum dengan Rafa karena Alex memunggungi mereka berdua. "Iya yang, moga aja ya, satu ganteng, satu cantik, benar-benar serasi," tambah Rafa membuat Alex yang semakin panas beranjak berdiri. "Kemana loh?" tanya Rafa pura-pura dengan menahan tawa. "Jemput tadi," singkat Alex menahan perasaan yang ingin sekali marah. "Lah, kan baru jam segini," seru Rafa. "Dari sini ke bandara jauh, Fah, udah buruan," jelas Alex masih berdiri di samping Rafa dengan wajah merah. "Ya udah, lo ambil handuk, kih, gua keringin kaki bini gua dulu," saut Rafa menunjuk ke arah kamar tamu yang ia tempati. Alex berjalan mengambilkan handuk untuk Arin di kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tamu. Sementara Arin memukul pundak Rafa pelan, karena suami yang sering dikerjain Alex kini mampu membalasnya dan tersenyum puas. Alex yang kembali dengan membawa handuk di tangannya ikut berjongkok bersama Rafa di bawah Arin, mengambil wadah air hangat dan dipindahkan ke dapur agar tak melukai Arin ketika ia beranjak dari duduk. Usai kakinya kering, Rafa membantu Arin bangkit dari duduk dengan Alex yang berlari ke arah dua sahabatnya ikut membantu Arin. "Kayak gajah badan lundut," ucap Alex melihat Arin kesusahan untuk bangun dengan perut yang besar dan sofa terlalu pendek. "Lihat aja, habis lahiran kok bakal lebih seksi, tau nggak?" jengah Arin ke arah Alex.
Lo tambah seksi, laki lo malah bikin kesebelasan ntar. Gumam Alek melirik ke arah Rafa yang berada di samping Arin. Mesum loh, saut Rafa. Rafa meminta izin untuk mengambil jaket dan topi di kamar. Meminta Alek menjaga Arin sebentar. Usai siap dengan jaket dan topi, Rafa kembali menemui Arin dan Alek. Lalu berjalan keluar menuntun Arin dari kedua sisi dengan pelan diiringi tatapan jengah Arin ke arah keduanya bergantian karena memperlakukan Arin seperti orang jumbo yang susah berjalan. Sampainya di depan lift yang sudah terbuka karena ada orang lain yang hendak masuk, mereka buru masuk ke dalam dan menekan nomor lantai reta dengan tatapan aneh dari dua orang di dalam lift karena melihat Arin yang hamil besar dengan dua pria muda memegangi lengannya untuk berjalan. Sampainya di lantai reta, mereka berjalan pelan dan menekan bel apartemen reta ketika sampai di depan pintu. Reta yang langsung buka pintu karena tahu jika Arin yang akan datang dan menyambut sahabat yang tengah hamil besar itu. Lo bukain pintu kayak gini, kalau cowok lain lihat lo gimana? Seru Alek refleks melotot ke arah Reta yang usai mandi dan hanya mengenakan kimono handuk dengan panjang sampai paha serta rambut basah tergulung handuk. Gua tahu Arin sama Rafa yang datang, yang gua nggak tahu lo ikut juga. Jengah Reta mengambil alih tangan Arin untuk membantunya masuk ke dalam tanpa meminta Alek dan Rafa masuk. Ya ngapain lo protes, lakinya lo? Tambah Rafa di samping Alek membuat Alek salah tingkah dan pergi meninggalkan apartemen Reta. Buruan, teriak Alek memanggil Rafa yang masih berdiri di depan pintu. Rafa tersenyum menghadap Arin dan berpamitan untuk menyusul Alek dengan mencium kening istrinya. Titip bini gua ya, seru Rafa ke arah Reta. Iya, kalau balik jangan lupa bawa makanan, saut Reta yang diberi jempol ke atas oleh Rafa, lalu beranjak pergi. Reta membantu Arin masuk ke kamar agar Arin bisa merebahkan tubuhnya dan Reta yang ingin mengganti pakaian. Laki lo makin ganteng aja, lo cuci pakai apa? Tanya Reta yang perhatikan Rafa dengan style cool khasnya. Gua cuci pakai cinta, saut Arin tertawa disusul tawa Reta yang tengah mengenakan kaos di hadapan Arin tanpa malu ataupun sungkan karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Bersambung ya.